pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala TK Wana Mulia Ibu Erni Herawati, yang kami hormati para orang tua serta teman-teman kecil yang kami sayangi dan para undangan yang telah hadir pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada acara hari ini. Yang pertama, pembukaan dengan mengucap basmalah. Yang kedua, salam surat Yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Sofian. Yang keempat, sambutan Kepala TK Wana Mulia oleh Ibu Erni Herawati. Yang kelima, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keenam, penyampaian. Yang kedelapan, penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Hari Allah.
Dan sekali lagi, hari ini KBTK Wana Mulia mengadakan silaturahmi agar kami semua bisa bersama-sama, kita bersama-sama merayakan. Ini kita ini hari-hari yang luar biasa, karena hari ini adalah bulan Ramadan. Jadi kita itu betul-betul luar biasa. Ya, jadi saya tidak berpanjang dan berlebar. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, dan para hadirin sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun keadaan puasa tapi masih pada semangat ya Bu. Ya adik-adik cantik, ganteng, masih semangat. Masih semangat deh. Masih. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-mubarakah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum waskuruni wa la takfurun. Wa qala aidun fa amal yatima fala takhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa qabilul yatim fil jannah akaja. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para ibu-ibu, para satija, para semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan ini apa yang dicita-citakan, diharapkan oleh ibu Herawati beserta ibu-ibu yang lain, ibu-ibu guru yang ada di sini, insyaallah di bulan suci ini doa kita semuanya diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, biar TK Warna Mulia ini semakin maju, semakin berkah dan banyak muridnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebab yang duduk di antara kita ini ada punya doa mustajabah, doanya yang kagak bakalan ditolak, yaitu doa anak-anak yatim yang ada di sini. Jadi kalau minta doa anak-anak begini mah jangan pakai maksa, doain ibu biar supaya begini, dia tersenyum aja udah diaminin sama malaikat. Amin ya robbal. Ibu yang bertetangga dengan anak yatim, ibu ngasih duit nominalnya berapa kek, gak usah itu anak minta panjangin doa bu, yang penting dia tersenyum, itu doa kita udah diaminin sama malaikat. Jadi anak-anak begini mau disuruh doa juga dia bingung, bener kagak? Dan Jakarta ngasih doa apa ini kan begitu. Jadi yang penting mana anak-anak adik-adik di sini tersenyum aja atas permintaan kita, permohonan kepada Allah. Wasilahnya nih, ini anak yang dimuliakan, anak yang disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Orang kata Nabi begini nih bu, sama anak yatim saking dekatnya nih bu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim hakaja. Saya ini bersama orang-orang yang ngurus anak yatim. Wa kafil itu yang ngurus, yang nyantuni, yang nyayangi, yang peduli. Hakaja fil jannah. Jadi dekat nih. Kalau jempol sama kelingking kira-kira jauh apa dekat bu? Jauh. Tapi Nabi isyaratnya begini, saya sama pengurus, sama orang yang senantiasa sayang sama anak-anak yatim, sama orang yang peduli dengan anak-anak yatim, akaja fil jannah deh. Dekat dia meninginnya dilebarin aja udah kagak bakal bisa lebar, segini aja udah. Ya saking dekatnya, saking dempetnya kita sama Rasulullah sallallahu alaihi. Hanya ibu-ibu, khususnya ibu-ibu guru yang ada di TK Warna Mulia ini sering mengadakan santunan, insya Allah nanti surganya duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Ini bukan kata saya, kata siapa? Amin. Kata Nabi. Kata Nabi. Makanya kalau ada anak yatim
cuma kalau perlu depan rumah kita, samping rumah kita, di sekitar kita, di sekolah kita, jangan sampai kita yang kerja nangis. Amin. Oh, kerja nangis, amin. Kenapa kata Rasulullah, naik kata anak yatim meneteskan air matanya satu tetes aja jatuh ke lantai, jatuh ke bumi, apa yang terjadi? Ya bahtanya aras, maka aras bergoyang. Aras bergoyang, bukan aras ini, bukan ya. Aras itu makhluk Allah yang terbesar, bergoyang. Makanya Allah berpesan kepada Nabi Daud. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Jadilah kamu kepada anak-anak yatim itu seperti bapak orang tua yang penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai lagi ini bulan Ramadan ya, Bu. Ini bulan suci Ramadan. Ini bulan puasa. Jadi kalau bulan puasa mah amalan kita beda, tarapannya, hadiahnya, ganjarannya, pahalanya. Sama sama ibu nih, sekarang ibu pada belanja ke pasar Penabang. Udah buka kali sekarang, kemarin udah tunggu demo. Demo kemarin. Lihat di TV udah, di TV saya lihat. Alhamdulillah di rumah walaupun lek-lek ada 14 kilo ini. Ya. Lalu ibu jangan jauh-jauh dah ke Nabang Puyang. Ibu ke CBD nih, ke Borobudur belanja sekarang itu, dulu pakaian yang harganya umpama 70.000 sekarang mah bisa 140.000. Bener enggak? Betul enggak? Sendal yang mereknya Karpir biasanya 80.000 sekarang mah ujung-ujung bisa jadi 160.000. Kemarin lihat juga harganya. Jadi apapun sekarang pedagang aja semua ditaikin, sampai lagi kita nih yang beramal. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amalin li Adam yudhi'u asrot hasanatin." Setiap amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan itu, Bu, yudhi'u, dilipatkan gandanya. Pahala kita dilipatkan ganda dari 10 sampai 700 lipat gandaan ya, ila saum, kecuali puasa kagak ada yang tahu ganjarannya. Ibu sekarang umpama ngasih 5.000 sama anak yatim di hari biasa, dikasih 5.000 itu sama Allah dilipat gandakan jadi 10, jadi 50.000 di hari biasa tuh. Kita sedekah khusus anak yatim, kita kasih 5.000, itu sama aja kita punya tabungan di akhirat 50. Itu hari biasa, bulan biasa. Kalau bulan suci Ramadan itu lipatannya 700 lipatnya. Kalau 5.000 kali 700 saya puyeng dan itu. Udah enggak kuat dibohong. Pahala kita udah enggak kuat dibohong. Waduh, Bu, udah banyak bangetnya kayak ibu belanja nih. Ya, kalau belanja bulan puasa sama lain. Ya, Bu. Lagi ini THR, suami ibu udah pada turun THR-nya. Ibu belanja itu gak sedikit, ibu belanja buat anak. Punya anak umpama 4-3, itu kalau masing-masing anak kita pakai 4 setel kan. Kalau 3 udah ketahuan, 4x3 12 setel, kalau 1 setelnya pego udah berapa duit? Udah kagak buat di motor itu di bawah. Nah pahala kita di bulan suci Ramadan nih, kita duduk bareng aja dan rumah kemari, itu biasanya dapat ganjaran 10. Alhamdulillah ini hari pagi hari di bulan suci Ramadan, pahala kita, Bu, banyak banget. Orang bisa ke bawah kalau dijauhin. Yang ada di sini masing-masing punya pahala. Kalau Allah wujudkan, Allah jauhkan nih, ditekan di sini nih, udah agak tertampung pahala kita. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Makanya kalau menurut saya,
Yang ini menurut saya, Bu. Kita kalau bulan suci Ramadan kan tambah boros, benar enggak, Bu? Betul enggak? Duit 50.000 bulan suci Ramadan itu enggak ada artinya, Bu. Kita belanja bakal takjil aja, bakal buka kagak cukup. Benar enggak? Beli lontong 4. Lu bihunnya 4 bungkus kali gocek berapa duit? Belum kolaknya 4 bungkus kalau keluarga berempat. Betul. Belum es campurnya. Oke, Pak Ustaz, es campur mah boros. Saya mah pengen beli timun suri aja. Beli timun suri atau yang gede deh 20.000. Belum apa namanya sirup marjannya. Sirup marjan kalau di Alfamini itu harganya 18.000an. Lihat gigi. Tukang sayuran yang hitam beli dari 5.000. Betul. Belum bolak baliknya. Di sekarang sekilo bolak balik ada yang jual 18.000. Saya nanya sama tukang sayuran. Ya? Belum yang kalau kita rumput jadi mudar tuh kayak karet. Apa tuh yang gambarnya anda jadi binatang itu? Ya, kita campurin biar minyak kita semakin banyak tuh. Ya, menunya. Nah, itu bukan bikin iri, tapi bikin bohong. Itu lontong udah 4 kita makan sarang aduk. Sarangnya kagak lontongnya. Ya, bapaknya 1, anaknya 1, emaknya 1, anaknya lagi 1-1. Lontongnya 4, minumnya 4 bungkus. Kolaknya sarang sebungkus, sarangnya mah kagak. Ya, kolaknya dimakan. Belum gasnya sarang satu gelas kita makan datu alhamdulillah. Belum ntar habis maghrib sholat maghrib diterusin lagi maghribnya kita buka datu apa aja adanya nasi kan kagak cukup sayur asam doang bu. Betul kah? Kudu ada timbalannya minimal ini timbalan sayur asam mah apa ikan bulu ayam. Kalau kata orang baru-baru ikan gresi. Biar ada enak, enggak terlalu asin, enggak keseknya. Dibeliin umpi, umpi setelah dicacar. Ya, dimasak diirisin cabai sama bawang. Itu udah dua pengupah sayur asam, nasi sama ikan desek. Belum sambelnya, minimal sambel terasi. Sedep banget, bakal kudurnya. Jadi pengen makan hari ini. Ngapain nanti mendung-mendung kayak gini. Sembako udah semuanya naik dong, kita berani beli itu, tapi kita matiin untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita minimal satu hari 5.000 aja. Masya Allah, kita punya ganjaran 5.000 dikali 700 di petak bu. Udah berapa kita punya tabungan buat nanti kita. Amin ya Robbal. Pas begitu meninggal dunia kita dikubur dan tutup. Begitu dikubur kita ditinggal sama sanak saudara kita. Laki kita yang sayang banget, anak kita yang sayang banget sama kita. Kalau ketika kita meninggal menetap aja gak ada yang ikut masuk ke dalam kuburan. Siapa yang mau ninggal? Makanya kata suami, ya Neng, ya cinta saya sama Umi nih, sama Neng sehidup semati. Pas begitu dikubur itu boro-boro. Ya. Paling begitu itu minyak-minyaknya paling gentar. Kayaknya apa gimana begitu. Lu 40 hari ya namanya orang lalu tanya nih Pak Eman nih. Pak Eman walaupun ada dua-dua begini kalau keluar dikit kan tetap aja matanya sama sama mata Ustadz. Ya kan ada bahasanya Ustadz juga manusia. Wajar. Tuh. Ya gak ada sejarah hidup semati. Kalau hidup semati itu berarti istri mati.
suami nyukum aja. Ada yang mau gitu? Oh, tapi itu kata itu. Kita dikuburkan buat sendiri di alam kubur, ditinggal tujuh langkah, malaikat datang sama kita. Itu gak ada yang berfungsi semua, cuma tiga doa yang berfungsi. Dan Nabi Ida mata Ibnu Adam Tinkoto Amaluhu Gila Bin Salasin. Kalau meninggal seorang anak Adam termasuk kita, semuanya putus kecuali tiga yang bakal kita bawa. Mana yang pertama? Sodakotin jari. Sodako jari itu artinya sodako yang selalu berjalan. Nih kita ngasih sekarang 5 ribu, itu 5 ribu jalan terus bu, sampai kita meninggal dunia, sampai nanti di akhirat sodako kita yang 5 ribu ini di alam dunia itu terus nolongin kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Begitu ditanya sama malaikat, man rabbuka wa man hamaluka, siapa Tuhan? Waman Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Waman Kitab Yuka, siapa kitab kamu? Apa kitab kamu? Dan amanah amal kamu? Gak perlu kita sebut amalan kita. Tuh datang bu, bekarung-karung, debu aja pahala. Itu bekarung-karung datang bu, debu. Kata malaikat, ini apaan? Tadi katanya nanyain amal saya. Datang amal sendiri tuh. Ini apaan dalam? 5 ribu jadi banyak kayak gini. Kata Allah, dulu saya janjikan di alam dunia orang yang senantiasa memberikan sedekah khususnya di bulan suci Ramadan, 5 ribu dikali 709 kali lipatan, berarti pahala kita nanti yang jadi 5 ribu itu nolongin kita di dalam kubur. Amin ya Rabbal. Makanya Allah ingetin nama kita bu, jangan terlalu sayang banget sama duit, jangan terlalu sayang banget sama kita punya harta. Ya bu ya, Allah ingetin alhamdulillah hatta surutumur makamir kala sofa ta'lamun. Kata siapa bu? Kata Allah subhanahu. Aku mutakasur, berpegang-pegang melalaikan kamu. Kita disibukin nama harta. Harta selalu terobsesi sama kita. Duit 5 ribu bakal sodako kita hidung, bener gak kak? Waduh, tadinya gua gak sodako aja tuh. Duit 50 ribu tinggal 45 ribu. Terkolang kali ini gak beli ini. Na'udzubillahi min ini termasuk alhaqu mutakassir, megah-megahan melalaikan kamu hatta surut umur makamir, sampai kita masuk ke dalam kubur. Apa kata Allah, kala sofa ta'lam, jangan begitu bu, kelak kita nanti akan mengetahui ketika kita meninggal dunia. Kalau amalan kita bagus, insya Allah nih kita duduk di sini ya bersama-sama mengharapkan doa, memberikan doa, mengharapkan doanya dari anak-anak yatim, memberikan doanya untuk sekolah ini biar ada kemajuan. Itu pun merupakan satu ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya banyakin amal di bulan suci Ramadan. Tadi kita dipimpin dong Ustaz Sofyan baca Yasin. Alhamdulillah ibu saya liatin semuanya pada baca. Mulutnya pada ngumik semua, saya gak tahu tuh baca apa ngapain. Ya, semuanya alhamdulillah tertunduk, semuanya mendengarkan kalam Allah pembacaan surat Yasin. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ini bukan ngetes bu, Yasin ayatnya ada berapa bu? 80 3 atau 9? 80 di ada yang mengatakan 82, hurufnya ada berapa bu? Ibu baca surat Yasin kan sering ketemu bu, saya tanya huruf surat Yasin ada berapa bu? Ya, huruf surat Yasin itu ada 3 ribu huruf. Nah sekarang
dikasih pahala 10 baru iya tuh aduh. Iya. Pak Ustaz, untung tadi saya baca. Baca apa? Iya tuh ngantuk. Tapi dapat Pak Ustaz dapat 10. Belum ya sih. Itu udah 2 huruf. Berarti 2 kalimat ini ya sih. 1 kalimat ini 2 huruf. Berarti pahala kita udah 20 bu. Alhamdulillah. Pahala kita udah luar biasa, makanya tadi jangan kata yang baca, yang dengerin aja dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, emang kalau di bulan suci Ramadan udah bingung. Bingungnya emang apa? Itu kita baca Quran, enggak jangan ngomongin satu juz dah, satu lembar aja, satu lembar. Qurannya hurufnya kan gede-gede. Itu kalau baru satu lembar huruf Quran itu lama-lama jadi kecil. Ya, karena ngantuk. Karena kita baca pidol itu Al-Quran rapet. Tapi pas begitu kita keluar rumah, ada mobil ngangkut ijo-ijo. Waduh, kelapa muda nggak taunya tabung gas. Tabung gas kan yang 3 kilo ijo tuh. Orang mata kita udah suwer. Udah sakit kelapanya. Allah, itu kelapa banyak deh turunin gimana ya? Padahal gak tabung gas. Tuh, mata kita kalau bukan puasa masalahnya. Betul kakak? Kita buka laci. Laci yang ada di dapur rumah kita. Kita buka, ya Allah ya Tuhan, begitu kita buka. Masya Allah, anak korma. Begitu kita mau comot di arah kecoa. Jadi salah pilih. Tuh, makanya di bulan suci Ramadan ini mulai dari jam segini ini kita udah awang-awangan, udah ada awangan. Nah, makanya kalau di sini Pak, insya Allah kita ditulis sebagai ibadah dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi intinya pada pagi hari ini yang saya sampaikan, jangan bosan-bosan. Andai kata dapat undangan dari sini, ya kita datang semua untuk memberikan doa untuk TK Warna Mulia ini, dan juga kita mengharapkan doa dari anak-anak yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Ibu kalau pengen doanya diterima, ibu pengen suaminya sukses, anaknya sukses, ibu juga gak ada problem, pengen nyari solusi, jangan jauh-jauh bu, selalu dekat dengan anak yatim, insya Allah Allah kasih solusi untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Ini saja gak banyak kalam, kasihan anak-anak ibu ya. Ya kalau ibu-ibu sih waya apa aja. Ya anak-anak karena udah siang juga, mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit, insya Allah ada hikmah dan manfaatnya untuk pribadi saya, khususnya umumnya kepada ibu-ibu semua. Kita doakan sekali lagi nih, biar dewan guru, guru-guru yang membimbing anak-anak kita di sini semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya digampangkan dalam segala urusannya, digampangkan dalam segala rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan cita-cita pertamanya memajukan TK Warna Mulia ini, insya Allah biar menjadi berkah anak kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wa kumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من جميع الأموال والآفات وانتقل إلى نبي
Thank you.
ya.